sebelum acara, cek sound dulu, cek sound dulu. Siap? Angkat tangan semua. Malam hari ini kita berada di tempat ini karena kecintaan dan kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga malam hari ini akan mengucur deras rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakati Nabi Muhammad. Saya minta agar tidak ada yang merokok, tidak ada yang joget-joget. Kita malam hari ini boleh bergembira. Cukup kita lambaikan tangan, kita angkat tangan untuk menunjukkan kegembiraan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Habibi ya Rasulullah, semoga kelak kau betul mengakui kita semua yang hadir pada malam hari ini sebagai umatmu, dan kelak kita berhak untuk bisa menjadi orang-orang yang kau akui sebagai saudaramu. Syaratnya harus tahu, wahai saudaraku, siapa yang ingin menjadi saudaranya Nabi. Maka Rasulullah sudah bersabda di dalam satu sabdanya, alladzina amanu bi walam yarawuni, umat akhir zaman seperti kita ini yang kelak dianggap sebagai saudara baginda Nabi. Tapi harus ingat, siapa yang kelak menjadi saudara Nabi, maka Rasulullah mengatakan, alladzina amanu bi walam yarawuni, orang-orang yang beriman kepada aku, kepada baginda Nabi, walau tanpa berjumpa dengan aku. Semoga kita termasuk orangnya yang kelak menjadi saudaranya baginda Nabi. Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad harus ingat akhlaknya, harus akhlaknya Nabi Muhammad. Maka di majelis ini tidak boleh ada yang uraan, tidak boleh joget-joget seperti dangdut, tidak boleh merokok di majelis yang mulia ini, karena ini majelis yang mulia yang membicarakan orang yang paling mulia di muka bumi ini, baik di hadapan Allah, para malaikat, seluruh makhluk adalah Sayyidina Habibina Muhammad. Angkat tangannya. Mulai. Ya Allah, kelak jangan kau jauhkan rahmatmu atas kami semua. Jangan kau pandang dari dosa dan kesalahan kami sehingga kau jauhkan rahmatmu atas kami. Pandanglah malam hari ini kami berada di tempat ini karena kerinduan kami dan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ingin mendapat kecintaanmu ya Allah lewat kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ku telah miliki rasa indahnya periku, rasa hancurnya harapku, ku lepas cintaku. Rasakan abadi sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, ku pikirku salah mengertimu. Oh, oh aku, kau tahu besarnya cintaku, tingginya hayalku bersamamu. Tuh lalui waktu yang tersisa kini, di setiap hariku, di sisa akhir nafas hidupku. Oh, oh. Oh, 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 ya Habibi ya Rasulullah. Kelak balaslah kecintaan kami ini, walaupun kami hamba yang penuh dosa dan kesalahan, tapi kami masih punya cinta ya Habibi ya Rasulullah. Maka kelak jangan kau jauhkan pertolonganmu kepada kami, syafaatmu kepada kami.
yang juga akan menurunkan rahmatnya Allah. Ya Allah, kelak jangan kau haramkan kepada kami agar kami bisa berkumpul dan berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Allahumma kama ja'altana min ummati sayyidina Muhammad duna nasalaka fala tuhrimna mahabbatahu yaumul qiyamah wa nahnu nas'aluka. Jangan kau haramkan kepada kami ya Allah agar kami bisa berkumpul dan berjumpa dengan kekasih kami Nabi Muhammad. Kalau seandainya kelak kau beri karunia kepada kami, kau masukkan kami semoga ke dalam, semua ke dalam surgamu, bagaimana kami bisa bahagia ketika di dalam surga kami tidak bisa berkumpul dan berjumpa dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Rasulullah, walaupun semua hanya ada dalam mimpiku, hanya ada dalam anganku, melewati hidup. Rasakan abadi, sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, ku pikirku salah mengertimu. Oh, oh, aku hanya ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya hayalku bersamamu. Tuhan lalui waktu yang tersisa kini di setiap hariku, di sisa akhir nafas hidupku. Oh, 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 oh. Ya Allah, kasihanilah kami semua, kami umatnya baginda Nabi, tapi kami adalah hamba-hamba yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Semoga kelak kau berikan rahmatmu kepada kami semua, karena hanya rahmatmu ini yang kelak akan bisa menyelamatkan kami, karena bukan dari amal kami yang menjadikan kami selamat dunia sampai kelak di akhir. Walaupun kami harus melewati amal-amal yang telah kau perintahkan, tapi amal kami tiada nilainya di hadapanmu, agar kau kelak tetap memberikan rahmatmu kepada kami. Karena Rasulullah di dalam satu sabdanya sudah mengatakan, la badhilu ahada minkum amalul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin min Allah. Hanya rahmatmu yang bisa menyelamatkan kami semua agar selamat dunia sampai kelak di akhirat. Ku telah miliki rasa indahnya periku, rasa hancurnya harapku, ku lepas cintaku. Rasakan abadi, sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, ku pikirku salah mengertimu. Oh, oh, aku hanya ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya hayalku bersamamu. Doa lalu kini di setiap hariku, di sisa akhir nafas hidupku. Oh, 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 oh.
Walaupun semua hanya ada dalam mimpiku, hanya ada dalam anganku, melewati hidup. Rasakan abadi, sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, ku pikirku salah mengertimu. Oh, aku ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya hayalku bersamamu. Tuh lalui waktu yang tersisa kini, setiap hariku di sisa akhir.